Pemirsa, seorang bocah perempuan di Tangerang Selatan, Banten menjadi korban pelecehan oleh pengendara motor beratribut ojek online. Polisi yang mendatangi tempat kejadian perkara kini memburu pelaku. Kamera pengawas merekam pengendara sepeda motor yang menggunakan atribut ojek online melintas di Jalan Tanah Merah Ciputat, Tangerang Selatan, Banten dan berbuat tak senonoh. Pelaku hendak kabur usai melakukan pelecehan seksual terhadap seorang bocah perempuan sekolah dasar saat sedang bermain di luar rumahnya. Pelaku yang beraksi seorang diri ini menunjukkan alat kemaluannya di depan korban yang masih anak-anak. Dari keterangan ibu korban, anaknya berteriak setelah melihat aksi bejat pelaku dan seketika pelaku melarikan diri. Dia main, itu juga nggak sampai 5 menit dia main, dia katanya sih mau samper temennya. Saya bilang, ya udah kamu nggak boleh main tapi samper temennya aja. Yaudah samper temennya, temennya ternyata kan nggak jadi main. Akhirnya dia pulang lagi. Nah posisi pas jalan pulang itu dia dapat kayak gitu. Ya, kita sudah mendatangi TKP, menanyai orang tua korban terkait masalah pelakunya. Dan kita sudah dapatkan informasi, saat ini rekan-rekan dari Polres sudah membantu kami untuk mengejar pelakunya. Nah, langkah kedepannya kita akan upayakan bagaimana pelakunya bisa kita amankan. Sementara itu keluarga korban berharap pelaku bisa segera ditangkap sehingga peristiwa serupa tidak terulang kembali.